anything brighter for the mood we're in. All I know is you getting lost late at night under stars, finding love standing there where we are. Your leaves, they bloom. Kamu pakai baret. Mau bunganya. Aku. Bu. Baret. Iya, gitu kata-katanya ada Paris in the Rain. Iya, tapi tahu deh tinggal ada I Don't Mind masih tinggal di Paris di lagu gue tadi itu I Don't Mind. Ingrid, umur berapa Ingrid? 24. 24. Iya. Oke. Wow. Kenapa milih lagu barusan? Ini kayaknya lagu ter apa ya? Gue boleh ngomong gak sih? Gue relax banget. Iya yeah, sama. Gue barusan relax banget. Kayak enak banget men suara yeah. lo. Dan thank you kak. Gue ngeliat lo tuh kayak udah apa ya. Sos udah kayak. Pack, udah paketnya tuh udah lengkap. Udah tahu karakternya kayak gimana. Yep. Suaranya udah tahu dia produksi suara seperti apa. Kayak dari dandanannya juga udah tahu dia tuh. Pake baret. Bajunya kayak. Ingrid suka yeah. denger Tori Kelly gak sih? Beberapa doang. Beberapa doang ya. Yeah. Tapi gak tahu somehow barusan kayak. Ngalirnya kayak kamu biasa tuh, kita mendengarkan lagu-lagu dia. Aku percaya banget sih kamu apapun lagu yang akan kamu kasih dan akan kamu nyanyikan di kompetisi ini. Bisa dijadiin versi kamu akan, sendiri yes, satu. Dan akan enak banget dan kayaknya kamu bisa bikin satu Indonesia cinta sama kamu kayaknya. Iya. Yeah. Thank you coach. Gokil. Gokil. Thank you, thank you. Iya. Gokil. Terus terang saya gak tahu ini lagu apa. Yeah. Satu poin. Tapi. Kamu bawainnya bikin saya tertarik sama lagunya. Itu adalah suatu tanda bahwa kamu berhasil membawakan lagu ini membuat orang tertarik. Karena apalagi itu, julukan itu Anda poinnya, apa? Kan? Julukan Anda? Julukan aku Sang Dewi. Gak ada hubungannya. Tapi saya tuh di tim saya tuh belum ada yang kayak kamu. Jadi saya ingin kamu ada di tim saya, Titi, untuk menjadi gacoan saya. Itulah. Saya gak mau ngomong banyak-banyak lagi. Mm-hmm. Saya hanya bisa berharap kamu mengikuti kata hati kamu. Mm-hmm. Thank you, coach. Di sini, di tim yang ini. Di sini. Udah gak ada yang mau ngomong lagi kan coach? Masih. Silahkan pilih. Hah? Ya gue aja belum. Udah biarkan mereka ngomong lebih banyak terus. Gue juga belum. Apa sih? Apaan gitu? Ingrid, sini gitu. Gak kelihatan lagi. Ingrid, kita kasih tahu sekarang. Kak suara kamu, aku kepingin kamu masuk dari tim anggun.
Itu aja, kepingin sekali. Monggo. Tapi gak sampai nulis kayak gini dan gue akan megang terus sampai lu milik kita. Yang jelas sih. Soalnya dia udah ngasih-ngasih kode, Baret, Paris. Itu kan cuma kebetulan. Tompi juga pakai gituan. Tompi gak kayak gitu deh. Baret. Baret kan gue banget waktu masih kecil. Ya waktu gue masih Nino kecil. Nino tuh waktu kecil tuh suka pakai Baret. Baret. Oh. Baretan. Baret badan gue. Udah. Udah, maaf. Gue merasa gue yang paling lemah di sini. Udah makanya. Karena, iya, enggak santai. Jangan aja. Sok-sok merendah gitu deh. Enggak serius. Karena terus terang, gak tau udah berapa peserta ya, udah puluhan peserta nyanyi selalu kalau yang rock pasti oh ini urusan Arman atau urusan Anggun nih gitu. Terus kalau cowok pasti semuanya oh ini udahlah urusan Arman gitu. Kalau penyanyi-penyanyi seperti Ingrid yang punya unique sound, unique voice kayak gini, terus pop gitu pasti gue udahlah bukan bagian gue, tapi it's okay, saya serahkan kepada kamu, tapi saya cuma pengen ngomong aja begini, kamu punya unique voice, terus juga punya kekuatan gairah di dalam cara menyanyikan tadi, itu yang sangat sulit dari seorang penyanyi, banyak yang bagus suaranya tapi justru memasukkan gairah ke dalam lirik itu yang sangat sulit dan itu dapat di kamu, dan itu harus di share ke seluruh pencinta musik Indonesia bahwa ada seorang Ingrid di Indonesia yang mempunyai suara yang indah seperti kamu itu. Dan kalau kamu memang pengen dengan tim saya, alhamdulillah tidak pun tidak apa-apa. Mereka hebat. Cuman saya bahagia aja kamu masuk ke The Voice. Ya. Dan saya pengen melihat jenjang karir kamu dari sini. Bahwa saya adalah salah satu coach di sini yang pernah melihat kamu dari awal. Berhasil. Thank you coach. Barusan Ingrid tuh nyanyinya. Kamu. Barusan Ingrid nyanyinya gak cuma pakai suara ya. Tapi ada perasaannya ya, nyampe gila, kita ada ya. Apa itu yang gue tadi rasakan ya. Gak tahu saya merasakan itu gitu. Secara teori nyanyi bisa diajarin. Nyanyi yang main instrumen itu seksi sekali. Banget. Thank you coach. Siapa yang kata-katanya paling merasuk di kamu? Thank you. Silakan. Siapa? Ingrid bingung. Aku Willy. Aku Willy. Coach Vidi Nino. Yes! Alhamdulillah ya Allah. Geram. Bye. Thank you so much. Kenalin. Tepuk tangan Ingrid teman-teman. Ingrid kenalin ini senior-senior kita di industri musik. Iya. Selamat ya. Tepuk tangan buat Ingrid. Ingrid, welcome to the club. Itu udah punya gue kayaknya, udah punya gue. Tata kagak, nyebelin. Bagus, yang ini bagus. I love. Sebelum lanjut nonton ke video lainnya, jangan lupa subscribe dulu di sini nih. Oke, untuk menunjukkan dukungan kalian. Juga ya untuk komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, jangan lupa. Terima kasih ya.